Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 hari bulan 6 2022. Baru saja selesai solat Zuhur di Masjid Nur Jaya. Hari ini saya bersama dengan Biro Kebajikan MTJ akan pergi ziarah di Ahli Karyah di Temur Jaya ini. Misi bantuan Encik Ramli, seorang peniaga roti canai yang sebelum ini kita pernah dengar dia dah lama tak berniaga sebab masa PKP dan apa selepas itu dia ada masalah berkaitan dengan apa nama macam-macam yang kita dengar. Dan hari ini kita dengar satu lagi berita, sudah jatuh ditimpa tangga Encik Ramli ni. Dia baru saja mengalami kemalangan, jatuh motosikal dan patah bahagian kakinya lah. Hari ini kita ziarah dan kita bawa bersama dengan kursi roda daripada Masjid Mujahidin lah. Kita pergi melawat dia, tengok apa yang dia perlukan sekarang di rumahnya, insyaAllah. Jom. Assalamualaikum. Dua lah kat rumah ni yang sakitnya. Satu yang ni lah. Yang ni patah ke apa? Teruk. Teruk. Ini dah tengok dah kepala hari tu tak pernah rasa. Jatuh patah lah. Punca pendapatan keluarga sekarang ni macam mana? Dalam keluarga masa lantau ni tak ada lagi lah. Sebelum ni dah orang ketang. Ada orang ambil upah sajalah. Upah. Berulang ke sana. Niaga memang tak boleh niaga lama tak, dah. Tak boleh niaga lah sebab modal dah habis. Kumpul lagi lah modal untuk nak buka balik kedai. Maknanya sekarang ni sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ha. Masalah dengan PKP lama tu hari. Sangkutan dengan harga barang pun semua jadi jam sikit. Tak boleh nak berniaga. Norway pun kadang-kadang hujan gitu lah. Ladang orang. Lepas tu jauh pun jauh jugalah di Cenur sana. Sekarang dah kemalangan pula, maknanya langsung tak boleh. Punca pendapatan memang punca abang seorang. Ada anak dua orang kat rumah ni lah. Yang ni masih belajar tingkatan satu. Tingkatan satu. Ada anak seorang perempuan lah. Tak bekerja. Tak. Tangan dia dulu patah ke ni seni tercabut. Oh, ada masalah juga. Tak boleh kuat. Lepas tu dia jatuh sekali lagi, lutut juga. Kalau ikutkan apa kata doktor lah, berapa lama pulih? Dia ada cerita tak? Ya, cerita ni operate 18-17 operate semula untuk masuk besi. Oh, untuk masukkan besi. Dia patah-patah di mana? Bawah buku lali. Bawah buku lali. Mana masa jatuh tu, motor tertindih dekat kaki. Ha. Saya sama dengan Biro Kebajikan Masjid Temur Jaya. Hari ni kita dah bawa lah. Sebabnya keperluan abang sekarang ni nak berulang di hospital. Kita buat kursi roda ni, kita buat sebagai wakaf untuk gili-gili pak. Sekarang ni dah orang yang ke-5 ke-6 dah berdiri. Alhamdulillah masih cantik. Maknanya orang yang pakai ni dijaga elok, semacam barang sendiri. Bila dah selesai besok-esok abang dah pulih, dah boleh balik ke masjid, boleh datang berjemaah ke masjid, balik semua sama, balik semula, dah boleh jalan macam biasa. Kita mau pulang balik, kita bagi orang lain pula pakai. Beras sikit sumbangan tunai sikit kita buat tadi kan di masjid. Video ni juga saya nak beritahu kepada semua yang menonton lah, sahabat-sahabat Masjid Temur Jaya yang menonton, jika anda ingin menghulurkan bantuan kepada keluarga ini, ialah sebagai ketua keluarga, Abang Ramli sekarang ni dah tak boleh mencari rezeki, mungkin makan masa lama lah sebagai ketua keluarga. Jadi punca pendapatan untuk keluarga ini dengan nak bayar sewa rumah, bil utiliti, macam-macam semua, anak yang masih bersekolah. Jadi untuk menghulurkan bantuan, saya masukkan nombor akaun dan nombor telefon Abang Ramli, dan boleh juga berhubung dengan Biro Kebajikan Masjid Taman Temur Jaya. InsyaAllah kita salurkan bantuan yang anda berikan terus kepada Encik Ramli, insyaAllah. Nak ucapkan terima kasihlah pada pihak yang terlibat membantu saya. Syukur Alhamdulillah. Thank you.
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kau berilah kesihatan padanya Allah agar dia dapat beribadat kepada-Mu dengan mudah dan sempurna ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah urusannya, urusan dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kegembiraan kepadanya dan kepada keluarganya ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Thank you.